Silakan, Bu. Silakan duduk. Mau mendaftarkan anak-anaknya sekolah di sini ya, Bu? Iya. Kalau Ibu mau mendaftarkan anak-anaknya sekolah di sini, Ibu harus membeli formulir pendaftarannya dulu. Membeli formulir ya, Mbak? Tapi, Mbak, saya nggak ada uang, Mbak. Uang saya cuma... Aduh, recehan semua. Iya, Mbak. Tolong diterima dulu ya, Mbak. Cuma ini uang yang saya punya, Mbak. Saya mohon, Mbak. Anak-anak saya pengen banget bisa sekolah. Mereka pengen supaya bisa sekolah kayak anak-anak yang lain, Mbak. Saya juga pengen anak-anak saya bisa punya masa depan yang lebih baik. Tapi, Bu, uang nominal segini tidak cukup untuk membayar pendaftaran sekolah. Saya mohon, Mbak. Cuma ini uang yang saya punya. Tolong terima dulu ya, Mbak, ya. Ya udah. Kalau begitu, biaya pendaftarannya biar saya yang talangin dulu ya. Ibu isi formulirnya dulu di sini ya. Terima kasih ya, Mbak. Anak saya ada 3, Mbak. Ini diisi lagi ya. Iya. Oh iya, Bu. Ada biaya untuk buku, seragam, dan juga untuk gedungnya. Astagfirullahaladzim. Jadi ada tambahan biaya lagi ya, Mbak? Aduh, itu semua bisa dicicil nggak, Mbak? Soalnya kalau langsung bayar untuk 3 anak, pasti total biayanya besar sekali, Mbak. Ya memang, kalau banyak anak, pasti biaya pengeluaran semakin besar, Bu. Iya, saya ngerti, Mbak. Saya percaya insya Allah, setiap anak pasti punya rezekinya masing-masing. Mbak tenang aja ya, Mbak. Nanti pokoknya saya bayar semuanya. Kasih saya waktu ya, Mbak, untuk melunasin semua biayanya. Baik, Bu. Saya kasih waktu, tapi ada temponya ya. Kasih ya, Mbak. Iya. Yeah.